Salah seorang warga di Kabupaten Cianjur kakonfirmasi positif COVID-19 varian Omikron. Tapi kaki wari atau warga nu anyar mulang ke Indonesia teh, tacan bisa mulang ke wewengkon Cianjur, terutama masih ngalakonan karantina di Jakarta. Dinas Kesehatan Cianjur ngaknyakeun ayana salah seorang warga di Kabupaten Cianjur asal Kecamatan Karangtengah anu kakonfirmasi positif COVID-19 varian Omikron nalika dideteksi di Bandara Soekarno-Hatta. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur Irfan Nur Fauzi nembrakeun eta warga nu kakonfirmasi positif COVID-19 varian Omikron T mangrupa tenaga kerja Indonesia anu digawe di Timur Tengah. Yang di karantina satu orang ya, Omikron. Satu orang. Omikron. Informasinya demikian. Dari mana tuh perjalanan? Dari Karangtengah ya kalau tidak salah. Kalau ada perjalanan dari mana? TKI ya, TKI ya. TKI. Oh, jadi yang 18 orang TKI itu salah satunya dari Cianjur. Salah satunya ya. Oh, bukan hanya dari Indramayu ya? Betul. Jadi ya, kalau yang udah pulang kan dari Kabupaten Bandung ya udah sempat pulang, ada transmisi. Kalau ini untungnya masih ada di karantina. Jadi kita lebih pada pemantau di karantina saja. Karena kan belum ada kontak sebetulnya ya. Pihakna ngageuing ka masyarakat teu kudu ngarasa leuwang lantaran samemeh dicindekeun negatif eta warga asal Cianjur teh moal bisa mulang ka wewengkonna. Pihak Dinas Kesehatan Kiwari terus ngalakonan panalungtikan kamekaran kasehatan ka eta wargana anu kiwari dikarantina di Wisma Atlet Jakarta. Heri Setiawan, Bandung TV.